Imam Syekh Abdul Somad, ulama penderek Pangeran Diponegoro. Berjumpa kembali di edisi Mitos dan Sejarah. Edisi kali ini kita akan mengunjungi makam seorang tokoh besar yang berada di Dusun Bakmboko, Desa Pulirjo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Jadi, tonton video ini secara full agar kita mengetahui kisahnya dan menghindari salah paham. Beliau adalah Mbah Syekh Abdul Somad yang merupakan salah satu penderek Pangeran Diponegoro. Silsilah Mbah Syekh Abdul Somad terpampang di area makam ini. Makam Mbah Abdul Somad populer beberapa tahun belakangan karena kisah mistis dan kewaliannya. Ya, keberadaan makam ini memang sudah ada sejak lama, namun kondisinya memang tidak terawat. Warga sekitar mengenalnya sebagai salah satu tokoh yang membabat desa ini dahulunya. Hingga suatu ketika, seorang kiai salah satu pondok pesantren di Madiun yang sedang melakukan perjalanan diperlihatkan kemunculan cahaya yang berbicara di sebelah selatan. Tepatnya di pohon-pohon yang rimbun tepat di makam yang dimaksud. Saat itu juga, rombongan di dalam mobil memastikan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Singkat cerita, pastilah yang dimakamkan di sini adalah seorang wali. Senada dengan hal ini, Pak Jamiin sebagai sang juru kunci makam Mbah Syekh Abdul Somad menceritakan. Mbah Somad niko asline pun sampun dangu, Mbah Somad niko pun domisili dateng Mbah Bogo. Sarene piantun-piantun Mbah Bogo menika dereng saged ngrumat pripun carane ngrumat makamipun tiyang alim. Kula batas dukungan pertama kula suwan ngene. Yai Mahmud Temboro ping kalih pun ngene Mbah Yai Selamat Kelencongan, terus ping tiga ini pun Yai niku Yai Anwar Jeruk Gulung, ping kangsane Mbah Yai Mujib niku Wonayu, terus akhirnya niku kula yakin niku semangat pados Mbah Somad niku pripun makamipun mungkin sakit regeng sakit kathah yang jaroh kanti lantaran jaroh atau pidai pun Gusti Allah Ta'ala. Termasuk penderee Mbah Somad niku penderee Pangeran Diponegoro niku pun Mbah Somad niku asli piantun mriki cuma rumiyin dateng istilahnya dakwah dateng punti ini ku ngerobokan Jawa Tengah menika. Jenengan pertama dados juru kunci mulai tahun 2015. Ingkang paling rame Pak ziarah pun? Ziarah pun biasane menika malam Jumat Legi, nek pas anu niku nggih malam Jumat Kliwon niku enten kegiatan rutinan. Lah peninggalanipun menika setengahipun nggih menika seratan pun Al-Qur'an kali sumur menika peninggalanipun Syekh Abdul Somad keerane menika Pak insyaallah nipun kelentun nggih menika tahun 1814 dan niku eranipun Diponegoro.
Mbah Syekh Abdul Somad memiliki peninggalan yang bisa disaksikan hingga saat ini, yakni Al-Quran tulisan tangan asli Mbah Syekh Abdul Somad dan sebuah sumur yang diduga dahulu menjadi lokasi dalam dari Mbah Abdul Somad. Al-Quran ini telah berusia ratusan tahun dan disimpan oleh Pak Hasan Mukmin, salah satu tokoh desa setempat. Peninggalan Al-Quran tulisan tangan peninggalan dari Mbah Syekh Abdul Somad. Mbah Syekh Abdul Somad. Ini sekarang dirawat oleh Pak Hasan Mukmin. Hasan Mukmin. Dan ini memang untuk tintanya ini dari ini tradisional zaman dulu. Zaman dulu kalau penanya ngangge du aren nggih. Du aren. Untuk ini ijuknya pohon aren. Kemudian ini nek sampulnya asli mboten? Sing niki. Asli ini. Ini untuk sampulnya ini dari kulit nggih niki. Bahannya nggih kulit sing nggih sampulnya sampulnya. Kulit. Untuk kertasnya ini zaman sekarang sudah tidak ada karena usianya Quran ini sendiri sudah ratusan tahun Pak ya. Jadi ini merupakan saksi bahwa ulama kita terdahulu itu bukan ulama yang sembarangan, bisa menulis tanpa menjiplak. Itu dalam artian hafal Pak, hafal abad Quran ini Pak, abad Quran Pak. Mbah Somad itu dari 1800-an. Lah peninggalane Mbah Somad niku lintune Quran ingkang sakniki Tasik niku napa, Pak? Ana enten cundri, enten sing wesi kuning kalihan wesi tawa niku kan dados sinten. Nggih, Gus Murza. Jadi sing kula beto niku wesi tawa, akhire nggih Murza pindah. Ya, wis kula syukuri alhamdulillah wis dadi sekolah ngreksane iki serambet tempatian, teman. Paling gue keyakinan gue tuh gue tengen gini besi tawon itu teken sejenis teken memang tak zaman sian gitu cundri besi kuning besi kawo sing paling anu Quran paling kali yang basim di pasrah kayak mulu ini mau banyak awak mai. Al Quran ini menjadi saksi bahwa Mbah Somad menulisnya tanpa melihat jiplaan, tetapi karena beliau adalah seorang penghafal Al-Quran. Kita akan mengulas lebih khusus tentang Al-Quran tulisan tangan Mbah Somad ini serta sejarah keberadaannya di episode selanjutnya. Kita menuju lokasi sumur tua yang diduga sebagai peninggalan Mbah Somad. Di lokasi ini, peziarah juga sering mengambil airnya untuk mandi dan untuk diminum. Ketika itu juga didasari dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dikabulkan keinginannya. Ini saya coba rasakan airnya, saya minum coba. Rasanya tawar tapi segar, adem. Nah, kita sekarang berada di sumur peninggalan dari Mbah Abdul Somad. Usianya lama dan jaraknya ini dari makam Mbah Abdul Somad itu kurang lebih ya 1 kilonan lah, 1 kiloan ke timur timur dari makam Syekh Abdul Somad. Kemudian ini sawah-sawah di sini ini diduga memang dulunya juga milik dalamnya ya. Dalam dari Satu Somad. Satu Somad itu sendiri.
Kini acara Haul Mbah Abdul Somad diperingati setiap tahun dengan menggelar acara khataman, pengajian, dan kirab. Al-Quran tulisan tangan Mbah Syekh Abdul Somad ini pun juga ikut dikirab. Pas hall pertama niki asline sing teng lha ingkang enteng tiange ingkang pundi, Pak? Niki asline kan kebak to, Mas. Ini kan ruangan nih kata, ting lebete ruangan nih. Di lebete jengkop niku ada orang, yeah. Tapi tidak terlihat. Beten ketinggal. Waktu difoto niki orangnya beten enten. Yeah. Padahal asli nih. Kata. Niki hall pertama sengkang tahun 2015. 16. Nih. 2015 kan tasik teng. Oh, gini. Hari-hari yang ramai dikunjungi peziarah di makam Mbah Somad ini biasanya pada malam Jumat. Di sini para peziarah mengirimkan doa, tahlil maupun membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ziarah pun biasanya mereka malam Jumat lagi. Nek pas anu niku nggih malam Jumat kliwon niku enten kegiatan rutinan. Pak Jamiin dan Pak Hasan Mukmin berpesan bahwa para peziarah jangan sampai salah niat ketika mengunjungi makam ini. Memintalah kepada Allah, bukan kepada makhluk selainnya. Jadi kita harus benar-benar menata hati. Mbah Syekh Abdul Somad mengajarkan kepada kita betapa pentingnya arti sebuah ilmu agama, arti perjuangan, serta arti hidup. Sebagai seorang penderek atau santri Pangeran Diponegoro, tentunya beliau juga seorang yang alim alama. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Jika ada kesalahan dalam video ini, silakan berikan kritik yang membangun melalui kolom komentar. Ikuti terus perjalanan kami untuk mengulas hal unik dan tempat yang menarik dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, kita sekarang berada di salah satu situs sejarah ulama di Kabupaten Madiun. Tepatnya di makam Mbah Abdul Somad, ya, atau yang kita kenal dengan Syekh Abdul Somad, yaitu di Desa Pulirjo, dusunnya Mbah Bogo.